Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andre di channel saya sendiri, Mang Andre. Apa kabar semuanya, teman-teman yang setia menonton di channel saya ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya, teman-teman. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, untuk video kali ini saya akan ngasih makan hewan peliharaan saya ini yang di belakang saya ini, yaitu musang ya teman-teman. Nah, saya nanti kasih makan dengan kepala ayam, sama kayak seperti video sebelumnya yang ngasih makan ular dengan kepala ayam. Nah, sama juga dengan musang ya. Musang juga saya akan kasih makan kepala ayam, tapi bedanya kalau untuk yang kemarin ular itu mentah-mentah ya saya kasih makan. Nah, untuk musang ini saya kasih makan tidak mentah, teman-teman. Ini kepala ayamnya saya rebus dulu terlebih dahulu supaya matang ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih juga yang sudah like, subscribe. Bila ada yang ditanyakan silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja bagaimana saya ngasih makan musang-musang saya yang di belakang ini. Yuk lanjut. Oke, pertama-tama kita siapkan pakannya. Nah, ini saya udah masukin ke dalam kompor, dalam kuali. Nah, ini kebetulan sisa yang kemarinnya, jadi saya taruh di freezer, jadi masih beku ya teman-teman ini. Oh, ini sedang direbus terlebih dahulu. Ini semuanya gabung karena membeku. Nah, ini dia. Oke, kita tunggu dulu beberapa menit ya sampai kepala ayamnya benar-benar matang dan ini terpisah semuanya ya. Ini masih gabung. Oke, kita tunggu ya sampai matang. Kita tutup lagi biar cepat. Oke. Kompornya agak dibesarkan lagi biar lebih cepat. Nah, oke teman-teman, kita tunggu sampai matang ya. Nah, oke, ini udah selesai ya. Tinggal kita tiriskan ya supaya cepat dingin. Kita pindahkan ke wadah. Oke, kita pindahkan sini supaya cepat dingin ya. Nah, kalau ngasih makannya panas-panas kayak gini, aduh, kasihan. Ini saya kasih pagi-pagi nih jam 7 buat sarapan musangnya nih. Panas. Oke, kita tiriskan. Nah, ini di sini musang-musang saya pada satu. Ini namanya musang akar Borneo. Ini yang kedua, ini musang pandan ya. Ini tiga. Sama musang pandan dan ini 4, 5 dan ini 6, semuanya ada 6 dan ada satu lagi di luar tapi itu garangan teman-teman, semuanya saya pisah karena berbeda.
Ini di sini khusus musang. Ini semuanya pada kelaparan. Nah, mau diem. Kita tunggu dulu dagingnya, kepala ayamnya sampai dingin terlebih dahulu supaya enak dimakannya ya. Satu lagi di luar ada garangan, kita kasih makan garangan. Yeah.
sekian ya video kali ini. Ya itu tadi bagaimana saya kasih makan musang pakai kepala ayam ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih juga yang sudah bantu subscribe. Jangan pernah bosan untuk terus subscribe, comment, and share supaya video ini makin berkembang, makin maju. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.